Baik teman-teman ya, kita sekarang lagi di Warung Arema dan ini menu makanan yang kita akan santap pada pagi hari ini ya. Sini teman-teman ya, ada perkedel jagung, kemudian ada tahu, tahu crispy, ini ada tempe ya, kemudian ini ada ayam teman-teman ya. Kemudian ada ikan saus ya, ikan saus. Kemudian ini ada sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di NZZ Andi Channel ya. Pada pagi hari ini kita coba mencari sarapan pagi ya. Dan sebelum kita mencari sarapan, saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan saya mengucapkan selamat bergabung di channel yang keren, cadas dan cadas ya. Baik teman-teman, pagi ini kita berada di wilayah Tondo, di kota Palu ya. Dan kita akan coba masuk dan menikmati menu di dapur Arema. Come on, kita menuju ke TKP. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya, kita sekarang berada di dapurnya dapur Arema ya. Saat ini ibu-ibunya lagi masak ya, lagi masak dan kita videokan ya. Oke, apa lagi yang lagi dimasak sekarang ini, menu apa saja kita bongkar di warung Arema ini. Ini lagi masak apa mbak? Masak urap pak. Oh, urap ya. Goreng perkedel. Okay, goreng perkedel ya. Oke, teman-teman, ini proses pembakaran ikan bakar ya di warung Arema ini ya. Ikannya segar-segar ya. Oke. Jantung pisang. Baik teman-teman ya, di warung Arema ini ya, Arema Malang ini menjual berbagai macam menu makanan ya, dari tahu, kemudian perkedel jagung, sayur kelor santan, sayur rebung bambu, ada palumaranya, ada ayam kecapnya, dan masih banyak hal lainnya. Dan teman-teman ya, saat ini saya ingin mengambil sendiri makanan apa yang akan kita makan pada pagi hari ini. So, ikuti hanya di NNZZ Andi, tetap semangat dan jangan lupa untuk sarapan pada pagi hari ini. So, ikuti perjalanan kami. Baik teman-teman ya, kita sekarang lagi di warung Arema dan ini menu makanan yang kita akan santap pada pagi hari ini ya. Sini teman-teman ya, ada
perkedel jagung, kemudian ada tahu, tahu crispy, ini ada tempe, ya. Kemudian ini ada ayam, teman-teman, ya. Kemudian ada ikan saus, ya, ikan saus. Kemudian ini ada sayur urapnya, ya. Saya perbaiki dulu, teman-teman, ya, cara dulu kita biar kita makan agak lebih bergairah, ya. Baik, teman-teman, saya dekatkan kameranya biar teman-teman melihat semua. Wow. Oke. Baik, teman-teman, kita coba dari perkedel jagung dulu, ya. Kita akan coba bagaimana perkedel jagung ini. Bismillah. Perkedel jagung ini, ya, terbuat dari jagung manis, kemudian dicampur dengan tepung dan campuran bahan lainnya. Oke. Habiskan dulu, teman-teman, ya. Kita ditemani sama teh panas, ya. Teh panas. Kemudian, teman-teman, kita coba urapnya, ya. Saya pakai tangan. Urap ini sendiri terdiri dari campuran berbagai macam sayur, ya. Kemudian dicampur dengan kelapa, kemudian dicampur dan dibumbui lagi, ya. Dan kita coba, dan referensi buat teman-teman yang ingin kulineran yang datang di rumah makan Arema ini, ya. Coba tempenya. Tempe ini sendiri terasa sangat khas, ya. Khas. Sangat khas, ya. Oke. Baik, teman-teman, ya. Sekarang kita coba, ya, kita coba keseluruhan, ya. Bismillah. Teman-teman, kita coba ayamnya, ya. Ayamnya kita coba. Ayam kecap ini, ayam kecap. Ayam ini sendiri, teman-teman, ya, terbuat dari ayam kampung pilihannya. Ayam kampung pilihan, kemudian dibumbui dan diracik dengan kecap manis, dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya. Kita coba lagi, teman-teman, ya. Suapan ini. Luar biasa. Coba lagi, teman-teman. Tambah tempenya. Tambah lagi, teman-teman, ya. Perkedel jagungnya. Demikian, teman-teman, ya. Kita sudah jalan-jalan pada pagi hari ini dan sudah mengisi, ya, kampung tengah kita alias perut kita dengan sarapan yang bergizi, ya. Sederhana, namun biasanya makanan-makanan yang seperti ini yang jarang kita temui, ya. Jarang kita temui, ya, karena mungkin sekarang banyak makanan yang serba instan, ya. Namun saran kami dari NNZZ Andi, ya, jika mencari makanan sebaiknya cari makanan-makanan yang diolah secara higienis, bersih, ya, bergizi, dan kurang campuran-campuran dari bahan-bahan kimia untuk rasa enak dari makanan itu.
Baik teman-teman dari NNZZ Andi mengucapkan banyak terima kasih, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe channel NNZZ Andi ya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman yang berada di channel NNZZ Andi ini selalu diberkahi dan selalu diberikan kebaikan demi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya kita tetap harus menjaga kesehatan agar kita tetap jalan-jalan bersama-sama ya. Baik teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutupnya saya minum teh dulu.